Shalom anak-anakku yang hebat, bagaimana kabarnya? Shalom. Kelas balita, kelas TKA, TKB. Bunda percaya Tuhan selalu ada dalam diri kalian. Dan Bunda percaya Tuhan selalu melindungi kalian semua. Walaupun dalam di rumah, Tuhan pasti lindungi kalian semua, oke? Kita memulai ibadah sekolah minggu walaupun lewat video. Bunda percaya kalian tetap semangat seperti waktu kita sekolah minggu di rumah berkat, oke? Kita memulai ibadah sekolah minggu dengan penuh sukacita, oke? Kita menjadikan cinta Yesus. Sebelum malam Paskah, Tuhan Yesus mengadakan jamuan makan bersama murid-muridnya. Tapi kebiasaan orangnya dulu, sebelum masuk rumah, kita membersihkan kaki dulu. Seperti zaman sekarang ini, kita cuci kaki dulu, cuci tangan dulu, supaya badan kita sehat. Mari. Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya dengan penuh kasih. Seperti inilah kasih Tuhan kepada kita. Tuhan mengasihi murid-muridnya, sampai sekarang pun Tuhan juga mengasihi kita. Mari anak. Jangan, saya tidak pantas. Mari anak, aku kasih. Karena aku akan menjadi Tuhan Yesus memberi teladan membasuh kaki murid-muridnya dengan penuh kasih.
Biarlah ini menjadi suatu perbuatan yang kau lakukan terus. Barang siapa mau melayani dan mau ditinggikan, dia harus mau melayani diri. Setelah itu, Tuhan Yesus mengadakan jamuan makan bersama. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan sebagai tanda perpisahan yang kau sendiri akan mengingatnya dan mengulangnya. Demikianlah. Sampai sekarang pun kita juga melakukan perjamuan. Inilah tubuh darahku yang tercurah untuk perbuatan ini sebagai pengingat akan darah. Coba haus ternyata. Inilah kisah Tuhan sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Tuhan mengasihi kita dahulu sampai sekarang mengasihi kita. Tuhan melayani dengan sungguh-sungguh dengan hati kita. Mulai sekarang kita pun sebagai anak Tuhan harus saling mengasihi. Jangan lupa aktivitasnya. Kalian membasuh kaki mama papa sambil berkata, aku mengasihi mama, aku mengasihi papa. Jangan lupa lo ya, oke? Bunda tunggu ya. Jangan lupa kirim di grup, oke? Bunda tunggu. God bless you. Tuhan berkat.